Ya, sempat lari dari kepungan warga, 4 pelaku diduga perampok babak belur dihajar massa. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah terjebak di salah satu rumah warga. Sejumlah warga ini mencoba mengepung pelaku perampokan yang bersembunyi di salah satu rumah warga di perumahan Tridaya, Tambun Selatan, Bekasi. Bahkan seorang petugas kepolisian sempat memberikan tembakan peringatan agar pelaku turun dari atap rumah. Warga yang geram dengan para pelaku langsung menghakimi dengan membabi buta hingga para pelaku babak belur. Pelaku yang berjumlah 4 orang menggunakan mobil minibus sempat dikejar oleh warga, bahkan menabrak pengendara lain yang sedang melintas. Warga yang geram pun merusak mobil pelaku hingga mobil pelaku rusak. Naik ke atas, kita kejar ke atas kalau tank orang. Ternyata mereka pun posisi di atas. Begitu ada yang ngawasin di atas, ada yang turun. Kita kejar turun lagi, ada 2 di soto, si sebelah soto, masuk di belakang soto itu, yang 2 jatuhnya di warteg. Polisi akhirnya berhasil mengevakuasi para pelaku dan langsung membawanya ke Mapolsek Tambun berikut barang bukti sebuah minibus. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.